dan Pos Kipi melaporkan pawai ogoh-ogoh di perempatan Jalan Gatot Subroto Timur WR Supratman pada malam pengerusakan 2 Maret 2022. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh kendati masih di tengah pandemi COVID-19. Inilah catus pata atau perempatan Sopati Kesiman dan Patati. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pawai ogoh-ogoh kali ini tidak terlalu banyak diikuti masyarakat karena masih di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah aparat kepolisian mengamankan pawai ogoh-ogoh di perempatan Sopati dan Pasar Timur dengan bersenjata lengkap. Ini juga salah satu kreativitas anak-anak di Topati. Mereka dengan penuh semangat menarikan dua sosok hitam putih yang sedang bertempur. Tidak berbentuk ogoh-ogoh, tapi kreativitas mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena ditarikan cukup bagus. Vinida hitam dan putih. Inilah puncak